Mantan gelandang Juve menegaskan bahwa Di Maria cocok dengan permainan mereka. Mantan gelandang Juventus Mauro Camoranesi telah meyakinkan Bianconeri bahwa Angel Di Maria cocok untuk tim mereka. Penyerang telah dikaitkan dengan transfer gratis ke Stadion Allianz dalam beberapa minggu terakhir setelah ia kehabisan kontraknya di PSG. Bianconeri telah merekrut pemain yang jauh lebih muda sebelumnya, tetapi Max Allegri mungkin mengalihkan fokusnya ke pemain berpengalaman di jendela transfer ini. Jika ada keraguan tentang Di Maria cocok di Juve, Camoranesi menegaskan itu tidak berdasar dan menjelaskan mengapa pemain Argentina itu akan melakukannya dengan baik di klub. Dia berkata seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, dia sempurna untuk permainan Bianconeri. Dia memulai dari jauh dan mencetak gol. Juve FC mengatakan, di Real Madrid, Manchester United, dan PSG, Di Maria telah terbukti menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia. Dan kami mendapatkan keuntungan dari bakatnya di Turin. Tim Juve saat ini memiliki begitu banyak penyerang muda pemula, dan dia bisa menjadi kepala berpengalaman berpengaruh yang kami butuhkan untuk memimpin para pemain muda di ruang ganti dan di lapangan. Namun dia belum menanggapi tawaran kami, dan kami perlu mengamankan kesepakatan itu sebelum bermimpi memiliki dia dalam serangan kami. Lima dewa sepak bola dan penerusnya. Lalu siapakah pewaris Lionel Messi selanjutnya? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah mendominasi sepak bola dunia sepanjang lebih dari satu dekade terakhir. Keduanya silih berganti merebut predikat pemain terbaik dunia. Pun demikian dengan raihan penghargaan individu. Messi dan Ronaldo saling kejar-mengejar dalam raihan Ballon d'Or serta sederet penghargaan lainnya. Menjadi Messi dan Ronaldo tentu saja enak. Orang-orang akan terus membicarakan mereka. Yang tidak enak adalah generasi berikutnya, yang tentu akan dibandingkan atau disebut-sebut menjadi penerus mereka. Nah, di bawah ini adalah 5 maestro sepak bola dunia, termasuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, serta generasi penerusnya. Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma. Legenda Italia memenangkan Piala Dunia bersama Italia pada tahun 2006 dan juga telah meraih 7 gelar Serie A. Penerus Buffon di tim Italia adalah Gianluigi Donnarumma yang menginspirasi Italia untuk berjaya di Euro 2020. Andres Iniesta Pedri. Pemain berusia 19 tahun ini menavigasi ruang sempit dengan mudah dan memiliki visi yang tidak sesuai dengan usianya. Dia juga memiliki jarak passing yang cocok dengan playmaker kelas dunia. Pedri masih remaja dan disebut-sebut sebagai pewaris Iniesta. Neymar Jr., Vinicius Jr. Vinicius adalah pemain yang menonjol untuk Real Madrid saat mereka memenangkan gelar La Liga dan juga Liga Champions. Seperti Neymar, Vinicius memiliki berbagai titik dan suka membuat para bek kelimpungan. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe. Mbappe bisa dibilang penyerang terbaik di sepak bola saat ini. Kecepatannya yang luar biasa, tipu daya dan pencetak gol yang produktif membuatnya disebut yang paling mendekati CR7 dari generasi berikutnya. Lionel Messi, Phil Foden. Paling susah jadi pemain yang dilabeli pewaris Lionel Messi. Rekor pemenang Ballon d'Or 7 kali tidak ada bandingnya, tetapi pemain Manchester City Phil Foden secara gaya adalah individu yang paling pas yang dapat dianggap sebagai pewarisnya. Kesalahan, hinaan, dan lelucon. Musim yang harus dilupakan bagi Donnarumma. Setelah memenangkan Euro 2020, Gianluigi Donnarumma kemungkinan besar mengharapkan hal-hal untuk terus bergerak maju dengan lancar. Tetapi ini adalah musim yang harus dilupakan oleh pemain PSG itu. Pemain Italia berusia 23 tahun itu terpilih sebagai kiper terbaik turnamen di Euro 2020 musim panas lalu dan merupakan bagian penting dari kesuksesan Azzurri. Semakin membuktikan dirinya di panggung dunia. Ini terjadi dengan latar belakang transfer bebas kontroversialnya ke Paris Saint-Germain, sesuatu yang tidak dihargai sama sekali oleh para penggemar Milan.
Sayangnya, untuk Donnarumma, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana di Paris. Dia dipaksa untuk berbagi tempat awalnya dengan Keylor Navas yang hanya menghasilkan 16 penampilan di Liga 1. Dan perjuangannya dengan bola di kakinya disorot dalam beberapa kesempatan kampanye ini. Donnarumma membuat kesalahan yang terkenal dalam kekalahan PSG di Liga Champions dari Real Madrid. Dan dia juga beberapa kali terjebak dengan bola di kakinya di Liga 1 meskipun dia sering lolos kebobolan pada saat-saat ini. Kesalahan yang dibuat melawan Jerman dalam kekalahan 5-2 pada hari Selasa lebih lanjut menarik perhatian pada kemampuannya yang lemah untuk memainkan bola yang mengarah ke aliran kritik lebih lanjut. Secara keseluruhan, ini benar-benar musim yang harus dilupakan bagi Donnarumma yang sekarang berharap untuk menikmati liburan musim panasnya menjelang musim yang cukup penting di ibu kota Prancis, di mana ia akan berharap untuk akhirnya mengingatkan semua orang tentang kualitasnya. Danilo Pereira, saya beruntung menjadi bagian dari sejarah ini. Sekarang ini adalah musim kedua saya. Yang pertama sebagai pemain resmi Paris, saya sudah mengenal semua orang. Suasana dan kehidupan saya sehari-hari berbeda karena saya mengenal klub dengan baik. Saya mengenal semua orang, jadi mudah untuk merasa terintegrasi. Saya dapat mengatakan bahwa integrasi saya berjalan dengan baik dan ketika itu terjadi, Anda merasa lebih bebas, juga lebih bahagia. Saya pikir ini adalah perubahan terbesar bagi saya. Ya, saya masih berharap memiliki kepercayaan diri pelatih, kepercayaan diri rekan satu tim saya dan bermain sebanyak mungkin. Saya tahu ada pemain hebat di sini, ada banyak kompetisi, tetapi saya percaya diri dan saya tahu apa yang saya lakukan. Bisa lakukan untuk membantu tim, jadi saya senang dengan itu dan mendapatkan kepercayaan diri itu. Itu adalah musim yang baik bagi saya. Tetapi saya ingin berbuat lebih banyak bagi kami untuk melangkah lebih jauh karena kami tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Kami menyelesaikan musim dengan baik dengan memenangkan Liga 1 dan itu penting karena itu adalah gelar ke-10 dalam sejarah klub. Tentu saja ini sangat penting karena saya berhasil menunjukkan apa yang bisa saya bawa ke tim. Tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi dengan karakter saya. Saya pikir itu penting untuk para penggemar, untuk orang-orang yang bekerja di sini dan bagi saya juga jelas. Bagaimana rasanya menjadi bagian dari sejarah Paris Saint-Germain dengan gelar Liga ke-10 ini? Saya merasa beruntung. Beruntung berada di sini, bisa berada dalam sejarah Paris dengan nama-nama ini. Ada Beckham, Zlatan Ibrahimovic, jadi saya menikmati berada di sini. We'll be right back.